Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Johan Ikyar Mantri. Kita libur dulu menjalannya ini sekarang bersama Mas Heru PT Kebelet Manting. Halo. Ini lagi jalan-jalan sama beliau. Di daerah mana ini? Di daerah ini masuk Montong. Montong. Rawa namanya. Sumber air. Sumber mata air Rawa. Okay. Ini juga lagi ada teman-teman. Dulunya ngelirip. Kita ngelirip air terjun ngelirip. Ini hulunya. Oke. Okay. Kita coba-coba manting-manting di sini. Siapa tahu ada ikannya. Ambil refreshing ini ya. Ini pemandangannya sungguh indah sekali ini. Oke, langsung kita lanjut. Semoga terhibur. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Dan juga kunjungi juga channel PT Kebelet Manting, channelnya Mas Heru. Dukung terus karya anak bangsa dengan like, subscribe. Oke, loncengnya juga. Oke, ini di sini nih pemandangannya sangat indah banget. Cocok untuk berwisata bersama keluarga. Ini juga tempatnya di sini tuh tempat-tempat yang di atas sana juga ada orang anak-anak lagi mandi. Jadi selain kita bisa menyalurkan hobi kita, bisa menyegarkan pikiran kita dalam kehidupan sehari-hari biar nggak tegang. Jadi tetap mantap, oke? Okay? Belum ya? Ini katanya warga sini, warga lokal ini ya, katanya kemarin ini habis di istilahnya di racun sungainya. Jadi untuk pengingat bagi kita ya, untuk pecinta-pecinta alam, janganlah kita merusak ingin kesenangan sendiri dengan cara setrum atau racun, nggak boleh. Nggak boleh itu soalnya kenapa? Kalau ini sungai diracun, keindahannya itu akan berkurang. Dan kehidupan di sini itu apa? Sedikitnya juga akan punah. Nilai-nilai tambah-tambahnya di sini akan berkurang. Jadi budayakan untuk lestari. Oke? Jaga lingkungan kita. Hilangkan kebiasaan untuk meracuni dalam mencari ikan. Yang penting kita salam seduluran terus. Yang penting kita mancing. Jauhkan diri dari racun sama setrum. Oke, langsung lanjut. Kita kasih umpannya ini. Semoga saja ada yang mau makan. Karena kemarin habis di racun biasanya sudah kesulit di sini. Di sana spotnya itu air terjun, ini sungainya itu terus ada pohon ini apa hutan ini di sana itu sungguh indah sekali spotnya ini, tapi sayang ini spotnya ini katanya abang di sini itu habis diracun. Ikannya sih sebenarnya ada di sini tapi nggak mau makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, alhamdulillah di sini kita bahagia sudah gak terasa ini berjalan
satu jam lebih ya, dua jam. Hampir 2 jam ini di sini. Meskipun di sini nggak dapat trek, tapi kita dapat kebahagiaan dengan panorama alamnya sungguh indah. Kekayaan alam Indonesia, alam Tuban sungguh istimewa. Jadi kita harus jaga semuanya. Jangan sampai kita rusak, jangan sampai kita bunuh keindahan ini. Oke. Salam lestari, salam seduluran dari anak Bojonegoro. Oh ya, ini dengan Mas Heru dan dari channel PT Kebelet Mancing. Jangan lupa untuk dukung terus channel PT Kebelet Mancing dengan cara like, subscribe, dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video Mas Heru PT Kebelet Mancing. Sangat seru-seru sekali. Apalagi dia itu masternya, rajanya mancing ikan laut, ikan air asin. Nah, ya, saya juga sangat banyak belajar sama beliau. Di kalian wajib tonton video-videonya, sangat seru-seru. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.